teman-teman sudah kasih komen belum? Barangkali ada pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau ada yang bertanya, akan saya jawab sebisa kemampuan saya ya. Nanti kalau saya nggak bisa ya saya tanya guru saya. Kasih kritikan, kasih saran, barangkali ada yang pengen belajar dan lokasinya deket dengan saya ya bisa join ke sini. Mungkin bisa sharing-sharing, kumpul, sharing-sharing bermusik ya. Jangan lupa subscribe video saya. Dan terima kasih yang udah subscribe. Kalau yang belum subscribe, sekarang coba subscribe. Saya tunggu 3 detik ya. 1, 2, 3. Sudah subscribe. Kita lanjut ke 16 knot. Knot per 16, 2 bendera, 1 ketuk, 4 nada. 1 E and the, 2 E and the, 3 E and the, 4 E and the. Setiap 1 ketuk ada 4 nada. 1 E and the ya. Kita pakai 16 bit. And the 2 E and the 3 E and the 4 E and go. Nah, jadi 1 ketuk 4 nada. Ulangi lagi. 1 E and the 2 E and the 3 E and the 4 E and go. 2 1 3 4. Ulang lagi. 1 ketuk 4 nada, jadi kecepatannya lebih cepat lagi. Jarinya bisa pakai bantuan jari tengah ya, jari telunjuk sama jari tengah. Jadi metiknya seperti ini. Bisa juga jari 1, kalau nggak pegel ya, kalau pegel 2 jari. Lanjut yang grip 8, C-nya. 1 E and the 2 E and the 3 E and the 4 E and go. 2 ke 4, 2 ke 4, 2 ke 4, 2 ke 4 lagi. Lagi. Sebanyak-banyaknya, semakin banyak berlatih, semakin
lancar, tempo sedang. One E and the two E and the three E and tempo sedang. Fokus ya, kalau pikirannya nggak fokus langsung kacau. Apalagi kalau lagi main musik ngeband, ya harus fokus, harus ngesoul ya, sesuai dengan lagunya. Kalau pikirannya kemana-mana, pasti langsung kacau mainnya. Terus yang grip 8 tempo sedang 1 E and the 2 E and the 3 E and the 4 E and go. Latihan terus sampai lancar, tempo cepat. 1 E and the 2 E and the 3 E and the 4 go. Not per 16, satu ketuk empat nada ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan komen, kasih kritik dan saran. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, ada kekurangan. Sementara itu dulu ya. Haus nih, perlu minum. Terima kasih. Subscribe video channel saya, ikutin terus setiap harinya, bakalan ada upload, update, dan upgrade